Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di Ganjar Koki. Seperti biasa, kebenaran Pak Hajinya sedang tidak bisa datang. Terus tadi nitipin sih karena ada maaf iklan tadi karena Pak Hajinya lagi liburan ya sama keluarga gitu. Saya datang ke sini aja. Terus nitip ikan juga ke saya Pak Haji teh. Karena itu ada ikan saya juga gitu. Saya beli di teman saya di salah satu peternak Bogor ya. Pak Haji nitip juga beneran. Ada ikan saya jadi beli agak banyak lah gitu. Pak Haji lagi berlibur. Saya ambil ikan. Kebenaran ikannya bagus-bagus. Kita langsung unboxing aja ya teman-teman ya. Ikannya ya. Stok-stok yang ada di Oki Koki nih Pak Haji, saya juga beli di Pak Haji dah. Sudah diaklimasi tadi teh. Kita langsung aja kita bongkar. Udah bongkar ikannya ya, kebenaran black yang kemarin tuh yang dari Pak Haji sisa satu udah habis juga gitu. Nanti kita review aja, ada pegawainya juga kan di sini, kita review ya. Kita buka dulu teman-teman bentar. Nah ikannya udah dibuka teman-teman, kita satu-satu ya, akuariumin dulu yang kecil. Kita lihat ikannya kualitasnya gimana. Ini rancunya rancu kaliko teman-teman kebanyakan, cuman saya udah ada satu sih yang saya ambil kemarin tuh. Nah ini ada juga yang kirim teman-teman. Ukurannya di 13 sentian lah teman-teman, panci rapi ya, nanti kita review. Ada berapa ekor nih? 6 ekor teman-teman. Karena kebenaran ini pesanan saya ambil ya teman-teman, yang satu lagi. Nah ini teman-teman, ikan-ikan dari Pak Haji ukurannya 13 cm teman-teman. Mangga yang mau silahkan datang langsung aja ke Oki Koki Bandung ya. Atau nggak bisa chat di Pak Haji juga. Nanti juga saya cantumin link deskripsinya, bisa langsung chat ke Pak Haji. Instagramnya juga sama Google Mapnya juga teman-teman. Nah mungkin nanti kita review teman-teman, sambil nunggu dulu ikannya ini ya. Kita lanjut lagi nanti, kita review satu-satu. Nah tuh ikannya, kalau yang black itu yang saya teman-teman, kebenaran saya udah pesan dari dulu. Kalau yang black gitu, itu yang saya nih, kurang lebih kayak ginilah kualitas ikan-ikannya teman-teman. Fanci rapi ya gitu. Silakan aja yang mau teman-teman datang ke sini langsung gitu. Karena stok yang kemarin itu tinggal berapa lagi? Satu lagi kalau nggak salah tuh. Nah Pak Haji ini nambah lagi gitu. Makanya keburu kehabisan. Mangga langsung datang aja ke Oki Koki Bandung. Ukurannya 13 cm, rancu-rancu rapi lah kalau kata saya pribadi mah. Suka melihatnya saya juga. Bornya tebal, kurvanya bagus. Ekornya juga ya rapih lah untuk ukuran rancu lah seginilah. Alhamdulillah. Teman-teman, kita diemin dulu aja lah. Lagi jet lag ya. Mabuk perjalanan dari Bogor. Terima kasih Om Bana, ikannya udah sampai. Hatur nuhun ya Om Bana, hatur nuhun. Ini nih ikannya teman-teman, waduh tuh. Ya kurang lebih gini lah teman-teman ikannya. Kualitas-kualitasnya ya, saya belanja di sini ya, alhamdulillah udah sering. Kalau ya jelek, ikannya jelek. Kalau yang bagus ya sedang gitu.
sedang gitu. Pak Haji sih nggak pernah bilang ikan bagus gitu ya, cuman rapih gitu aja gitu Pak Haji mah. Jadi kalau ada minus-minusnya Pak Haji selalu kasih tahu gitu, ini itulah. Makanya enaknya di belanja di sini ya seperti itulah teman-teman. Udah lama sama Pak Haji juga kenal ya, enak diajak ngobrolnya Pak Haji mah. Bukannya promosi teman-teman, karena emang dekat rumah saya aja di sini gitu. Jadi dan kebenaran teman kerja juga kan ada di video sebelumnya gitu, saya sama Pak Haji gitu. Jadi sering bareng lah. Di koki itu bukan yang saya tapi yang Pak Haji gitu. Kadang saya punya barang gitu, maksudnya saya beli di teman-teman saya di peternak gitu. Pak Haji suka ikutan kalau stoknya lagi kosong gitu. Kadang juga saya minta sama dia kalau misalnya saya lagi pengen rancu di peternak, di teman-teman saya nggak ada gitu, di dia ada, saya beli gitu sih teman-teman. Oke, kita lihat stok-stok yang masih ada. Pengumuman Oki Koki itu libur di minggu sekarang, Sabtu sama Minggu sekarang, karena Pak Haji ada urusan keluarga jadi tutup dulu. Nanti buka kembali itu hari Senin ya, hari Senin tanggal 26 September 2022. Kita review aja nih sama yang di kolam depan. Kayaknya waktu pas kemarin nganakin blue bass juga Pak Haji Teh, kalau nggak salah. Ini anak-anaknya yang blue bass, cuman belum dijual kata Pak Haji Teh. Kurang lebih kayak gini lah blue bass, blue bass. Mudah-mudahan ada yang sapi-sapian. Ukurannya masih 5 sentian ini Teh. Ada juga yang masih 3 senti teman-teman. Ini anak-anak blue bass dari Pak Haji Rifki. Nah, ke dalam teman-teman, ini bisa stok ya. Yang lancu black ini kan satu udah ada yang boxing, satu lagi belum. Ini belum sold nih teman-teman, mumpung belum sold, mangga silahkan yang mau. Sama ini sedikit lagi nih stoknya, yang kemarin kecil-kecil. Ini ukuran 8 cm ada ya deh. 8 cm. Dan ini ada panda-pandaan juga baru di Pak Haji. Kemarin udah pada sold juga, udah pada habis. Satu akuarium lagi kosong. Udah pada habis, katanya bakal ada lagi datang sini kalau nggak salah mah. Nanti hari apa, minggu depan lah pokoknya mah Pak Haji Teh. Udah juga demekin ya yang masih belum laku tuh. Ada apa ini? Oranda Snow White kalau nggak salah Teh. Dua lagi ini betina siap telur, gendong telur. Nah itu tuh ada tiger juga tuh di sana. Rapih ya. Buntut-buntutnya tegak, dorsalnya tegak. Ekor tidak ada lipatan. Yang tiger tuh. Ini panda-pandaan dari Pak Haji. Yang panda baru datang ini Dek. Tadi pagi katanya. Angga yang mau kesini silahkan aja ditunggu sama Pak Haji Rifki. Oh, rancunya ini teman-teman. Ini rate harganya dari berapa sampai berapa Dek? Dari 100? Nggak tahu ya? Pak Haji ya? Oke, siap. Ya gitu aja teman-teman. Saya mau ketitipan nih. Ikan sama Pak Haji udah dateng ya. Ikannya Pak Haji udah saya review juga. Ini sebagai salah satu bukti autentik, udah dibongkar sama saya ikan yang saya ambil gitu Pak Haji. Atur nuhun ya Pak Haji. Atur nuhun oke Pak Haji Rifki. Atur juga Om Bana ya. Om Bana atur nuhun, ikannya udah sampai. Sekian dulu teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa bantu subscribe ya, supaya channel kecil ini bisa berkembang. Semoga apa yang disajikan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.